Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji, peruntaikan kecintaan dan pengagungan secara mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, anak turunnya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya yang setia berjuang bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan cahaya iman, Islam dan ihsan di muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga salawat serta salam kepada para pengikutnya dalam kebaikan hingga di akhir zaman nanti. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini, memanfaatkan sedikit waktu yang ada, karena ustaz yang lain yang terjadwal dalam kajian subuh sudah dua kali tidak hadir, maka kita manfaatkan waktu yang ada untuk meneruskan kajian kitab Tambihun Na'imil Ghamri ala Mawasimil Umri karya Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan mempelajari bersama nasihat yang beliau sampaikan yang terkait dengan fase kehidupan yang dijalani oleh anak manusia, yaitu fase kehidupan ketika dia dalam usia sobi, dalam usia masih kecil, antara umur ketika dia baru saja dilahirkan di muka bumi ini sampai umur 15 tahun. Dan beliau telah memberikan nasihat kepada kita bahwa masa tersebut yang banyak berperan adalah kedua orang tua, yakni kita semuanya selaku orang tua bagi anak-anak kita. Pada pertemuan yang lalu telah kami janjikan kita akan membaca sebagian nasihat beliau yang terkait dengan tarbiyah yang beliau sebutkan dalam kitabnya At-Tibbu Ar-Rawhani. Beliau rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan demikian. Qala rahimahullah ta'ala, waliya'lamil walidu, dan hendaknya orang tua mengetahui, annal walada amanatun indahu, bahwasanya anak adalah amanah di sisinya. Kalau namanya amanah,
maka kita wajib untuk menjaganya dan kita wajib untuk menunaikan amanah tersebut, karena menjaga dan menunaikan amanah adalah termasuk sesuatu yang menyempurnakan keimanan kita. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dan Nabi SAW menjelaskan pula bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Dan kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti tentang tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Amanah ini adalah mas'uliyah bagi kita semuanya. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fal yujannibhu qurana as-su'i minas-sighari." Maka hendaknya orang tua menjauhkan anaknya dari teman-teman yang jelek. Minas-sighari, semenjak usia kecilnya. Kenapa demikian? Karena teman yang jelek, seperti yang kita maklumi bersama, akan mempengaruhi kepribadian anak-anak kita. Teman yang jelek akan mempengaruhi kepribadian anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya al-musakanatu, kata para ulama, al-musakanatu taqtadil musyakalah. Orang yang senantiasa dia tinggal bersama dengan orang lain di suatu lingkungan, orang yang senantiasa duduk bareng-bareng, orang yang senantiasa dia tinggal bersama dengan orang lain, maka keberadaannya duduk bersama, tinggal bersama dengan orang lain tersebut akan memiliki dampak pembentukan karakteristik seseorang. Al-musakanah taqtadil musyakalah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama dari khalilnya, teman akrabnya. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ أَمَّنْ يُخَلِلْ. Oleh karena itu, hendaknya seseorang melihat siapa yang menjadi teman akrabnya. Kemudian Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita tentang teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Yang intinya, teman duduk yang baik diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti penjual minyak wangi, yang mana seseorang akan senantiasa mendapatkan manfaat yang baik dari teman duduk yang baik tersebut. Karena itu nasihat dari orang tua kita dulu, ketika kita bergaul dengan sesama kita, agar kita berhati-hati dalam bergaul, dan kemudian mereka membuat sebuah pepatah, orang Jawa dulu, orang tua ini mungkin pepatah, bahwa yang namanya galangan kalah dengan golongan. Ini benar sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah umum dalam syariat kita.
falyujannibhu qurana as-su' min as-sighar. Karena keberadaannya bersama dengan teman-temannya yang jelek akan membentuk karakter. Kalau memang teman-temannya jelek, maka dia akan menjadi anak yang bertumbuh berkembang dalam kejelekan, dan kemudian karakternya akan menjadi jelek. Wala yu'awwidhu, dan janganlah dia, orang tua itu, membiasakan anaknya bergaul dengan teman-teman yang jelek. Karena itu kalau dia mau keluar rumahnya, maka harus selalu kita pesan, jangan bergaul dengan teman-temannya yang jelek. Wal yulki ilaihi al khaira, dan hendaknya dia menyampaikan kebaikan kepadanya, memperdengarkan kepada anaknya itu kebaikan. Fa inna qalbahu farighun yaqbalu ma yulqa ilaihi, sebab sesungguhnya hatinya itu masih kosong, dia menerima segala sesuatu yang disampaikan kepadanya. Karena itu hendaknya kita mengucapkan ucapan yang baik di hadapan anak-anak kita. Jangan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek di hadapan anak-anak kita. Karena ucapan yang baik atau yang jelek ini akan diterima oleh anak kita. Dan ingat ketika itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam usia seperti ini, ya, ketika itu anak tabiatnya adalah taklid, anak tabiatnya adalah mengikuti apa saja yang ada di depannya, baik ucapan ataupun perbuatan. Karena itu kata beliau, hendaknya kita menyampaikan kepadanya sesuatu yang baik. Kemudian wal yuhibba ilaihi al haya'a was sakha'a, dan hendaknya orang tuanya membuat anaknya itu cinta terhadap rasa malu dan cinta berderma. Mendidik anaknya agar memiliki rasa malu. Karena rasa malu ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, malu yang baik tentunya. Ini ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluh. Yang namanya rasa malu semuanya adalah baik. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Karena itu seseorang yang dia tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat berbagai macam kejelekan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Imma inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula fa illam tastahi fasna masita." Sesungguhnya termasuk hal yang dijumpai oleh manusia dari kalam, dari ucapan nubuah yang pertama adalah fa illam tastahi, maka jika seseorang itu tidak malu, fasna masyita. Perkataan fasna masyita, sebagian ahli ilmu yang mengatakan bahwa lafaz ini adalah lafaz perintah, tetapi maknanya adalah khabar, yaitu seseorang dia akan berbuat apapun yang dia kehendaki. Dia akan melakukan perbuatan apapun yang dia kehendaki. Ini kalau seseorang tidak malu, sehingga yang baik yang jelek tidak dipilah-pilah oleh dirinya. Karena itu hendaknya kita mendidik anak kita memiliki sifat malu dari semenjak kecilnya, dan kemudian juga memiliki sifat dermawan. Jadi kita ajari anak-anak kita untuk berderma kepada orang lain semenjak kecilnya, memiliki sifat dermawan.
tidak memiliki sifat pelit. Karena sifat pelit ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam kejelekan-kejelekan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum bisuhha. Fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian as-suh, sifat bakhil. Sebab fa inna ma ahlaka man kana qablakum as-suhu. Sebab sifat bakhil ini telah menghancurkan orang yang sebelum kalian. Karena sifat bakhil ini bisa mengantarkan kepada percekcokan, pertikaian, bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Wal yulbisu siyabal bidha. Dan hendaknya orang tua itu mengusahakan anaknya untuk memakai pakaian yang putih. Karena pakaian yang putih itulah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilbasu min siyabikumul bidha. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Fa in talabal mulawwana, jika dia meminta agar dibelikan, agar dipakaikan kepadanya pakaian yang bercorak, padahal dia adalah seorang laki-laki, qala lahu, maka orang tuanya hendaknya mengatakan kepadanya, tilka malabisun nisa wal makhanif, itu adalah pakaiannya kaum wanita dan pakaiannya makhanif, pakaiannya khunsa, pakaiannya orang-orang yang apa istilahnya kita bincong ya. Seorang laki-laki ini punya sifat rujulah, punya sifat laki-laki kuat, kokoh fisiknya dan juga pendiriannya, tidak seperti kaum wanita. Kaum wanita adalah sebaliknya. Karena itu biasakan memakai pakaian yang tidak bercorak, yang berwarna-warni. Karena itu pun akan mempengaruhi karakter dia. Kemudian wal yubadir bi akhbari salihin. Dan hendaknya orang tuanya ini segera membacakan kepadanya kisah-kisahnya orang-orang yang saleh. Sehingga mereka bisa semenjak kecil menerima pengajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang saleh. Dan akibat yang baik didapatkan oleh orang-orang yang saleh. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak saleh atau orang-orang yang thalih. Dan akibat yang jelek akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang thalih, orang-orang yang tidak saleh. Khabar mereka, kisah mereka hendaknya mengetuk pintu hati mereka sehingga kemudian mereka tergerak untuk menjadi anak-anak yang saleh. Wal yujannibhu asy'aral ghazli. Dan hendaknya orang tua ini menjauhkan dari anaknya syair-syair yang berkaitan dengan cinta. Syair-syair yang berkaitan dengan cinta. Kalau kaitannya ini dengan syair, maka tentu lebih lagi kaitannya dengan nyanyian-nyanyian. Nyanyian-nyanyian yang sifatnya membangkitkan syahwat anak manusia. Nyanyian-nyanyian yang berkaitan dengan cinta muda-mudi. Yang ini akan merusak ya, akhlak anak kita. Kata beliau, li'annaha, sebab syair-syair yang berkaitan dengan cinta tersebut
adalah budurul fasad, adalah benih-benih kerusakan. Wala yamna min asy'ari sakha'i wa syaja'ah, dan tidak mencegahnya dari syair-syair yang berkaitan dengan kedermawanan dan juga keberanian. Liam juda, agar dia menjadi orang yang mulia, wayan juda, dan menjadi orang yang pemberani. Fa'in asa'a, jika anaknya berbuat kejelekan. Nah, ini nasihat yang penting bagi beliau, karena ketika kita bergaul dengan anak kita, tidak lepas dari hal ini. Fa'in asa'a, maka jika anak kita ini berbuat kejelekan, kata beliau, taghafala an isa'atihi, hendaknya orang tua itu taghafala an isa'atihi, dia melalaikan kejelekan yang dia lakukan. Jangan kemudian kejelekannya itu selalu dihitung-hitung. Yang nampak bagi orang tua adalah kejelekan anaknya yang dilakukan di tempo yang lalu, kemudian selalu diungkapkannya. Anaknya berbuat baik, kemudian dibenturkan dengan kejelekannya. Ah, kemarin kamu berbuat demikian, enggak ada apa-apanya apa yang kamu lakukan sekarang. Anaknya berbuat baik lagi, kemudian dibenturkan dengan kejelekan yang dilakukan. Ah, kemarin kamu melakukan kejelekan demikian. Sehingga akhirnya anak ini putus asa dari melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, memberikan kaidah umum kepada kita dalam bermuamalah kepada siapapun dari kaum mukminin, termasuk anak-anak kita. La yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Jangan seorang laki-laki yang mukmin itu membenci kepada mukminah, seorang wanita mukminah, jika dia membenci suatu akhlak, maka dia ridha darinya akhlak yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai pokok, ya, sebagai pokok ajaran yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Khudzil afwa, ay khudzil ma fadula wa khalusa wa safa min akhlaqin nas. Ambillah apa yang lebih, apa yang bersih, apa yang murni dari akhlaknya manusia. Untuk mengimbangi kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Karena hanya dengan itu tegak langit dan bumi. Karena hanya dengan itu muamalah antara kita dan anak kita akan bisa kita lakukan dengan baik, dan juga kepada sesama kaum muslimin secara umum. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat bodoh kepada kita. Kemudian wala yahtiku mu'addibuhu ma baina